warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa man ittaba'a huda ila yaumil qiyamah amma ba'd. Alhamdulillah pada pertemuan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita semua untuk bertemu bertatap muka dalam rangka kita sama-sama mempelajari Al-Qur'an Karim dari tata cara membacanya. Insyaallah mudah-mudahan pertemuan setiap pertemuan tahsin kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Juga niat-niat kita selama mempelajari Al-Qur'an dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta mudah-mudahan nanti kita mendapatkan syafaat dari bacaan Al-Qur'an kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Qur'an pun bisa memberikan syafaat kepada para pembacanya. Baik, insyaallah kita akan melanjutkan pertemuan kita yaitu membahas tentang idgham kalau enggak salah ya. Halaman 27, benar? Iya. Baik. Benar ya, halaman 27. Iya, betul, Ustaz. Terakhir kita di bab min sukun kan ya? Iya. Ya, berarti sekarang ke latihan ke-6 atau bab ke-6 yaitu idgham. Yaitu di sini diartikan memasukkan huruf. Seperti biasa sebelum kita lanjut ke buku disimak dulu penjelasan dari saya di slide. Yang pertama adalah kita akan melihat idgham yang ditinjau dari segi makhraj dan sifatnya. Baik. Kalau kemarin di bab nun sukun dan tanwin ada juga idgham. Ya, idgham tersebut ditinjau dari segi nun sukun dan tanwin. Terdapat dua yaitu idgham bigunnah dan bila gunnah. Ya. Yang idgham bigunnah ingat pada ingat ya hurufnya apa saja? Idgham bigunnah. Idgham bigunnah. Biguna itu yanmu. Yanmu. Ya nun mim wau. Ya benar yanmu. Ya nun mim dan wau. Kemudian ada lagi idgham bila gunnah. Hurufnya apa saja? Lamro lari. Lari benar. Lamro lari. Nah, kali ini kita akan membahas tentang idgham tapi ditinjaunya dari segi makhraj dan sifat. Kalau yang pertemuan-pertemuan lalu, idghamnya ditinjau dari nun sukun dan tanwin. Nah, sudah masuk Ibu Siti. Apa kabar Ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Halaman berapa Ustaz? Hari ini kita di halaman 27. Seperti biasa, sebelum ke halaman 27, kita bahas dulu pengertian-pengertiannya. Baik, yang pertama, idgham, hukum idgham ditinjau dari segi makhraj dan sifat. Idgham itu artinya masuknya huruf pertama ke huruf kedua. Secara lugotan, atau secara lugoh, secara bahasa, idgham artinya masuk atau lebur. Jadi ada dua pengertian, masuk atau lebur. Nah yang pertama ada idgham mutamatsilain. Boleh disebutkan bareng-bareng? Idgham mutamatsilain. Mutamatsilain. Baik. Yang kedua idgham mutajanisain. Idgham mutajanisain. Baik. Yang ketiga, idgham mutaqaribain. Idgham mutaqaribain. Mutaqaribain. Sekali lagi, coba bareng-bareng. Idgham mutamatsilain. Idgham mutamatsilain. Idgham mutajanisain. Idgham mutajanisain. Ketiga, idgham mutaqaribain.
Idgham mutaqaribain. Baik, boleh diulang coba dari Mbak Mas Abdul Wahab, udah bisa belum? Karena Mas Abdul Wahab yang masuk pertama nih. Oh, sepertinya ada kendala beliau di sound-nya. Baik, coba Mbak Laras. Idgham mutamatsilain, idgham mutajanisain, bukan nasain tapi sain. Misain. Misain, sain-nya dibaca langsung. Sain. Sain. Idgham mutajanisain. Baik. Idgham mutaqoribain. Baik. Selanjutnya Bu Siti. Idgham mutamatsilain. Idgham mutajanisain, idgham mutaqaribain. Baik, jadi ain-ainnya dibaca langsung. Baik, mutamatsilain artinya adalah semisal, mutajanisain sejenis, mutaqaribain sedekat. Nah, mutamatsilain semisal, mutajanisain sejenis. Jadi jenis itu diambil dari kata bahasa Arab apa namanya? Jinsun, jenis. Mutaqarib. Mutaqarib itu qarib artinya dekat. Kita juga sudah masuk ke sarapan bahasa Indonesia, karib. Sahabat karib, sahabat yang dekat. Sedekat. Semisal, sejenis, sedekat. Baik, kita akan bedah dulu yang semisal. Idgham mutamatsilain semisal atau serupa, sama dia. Apabila bertemunya dua huruf yang sama, makhraj dan sifatnya sama. Jadi kata kuncinya adalah makhraj sama sifatnya sama. Nah, dua huruf tersebut sama-sama nih. Maka yang satu sukun, yang satu berharokat. Maka diidghamkan langsung ke huruf yang kedua. Dileburkan, dimasukkan langsung ke huruf yang kedua. Nah, kalau di buku, contoh idgham mutamatsilain adalah dari nomor 1 sampai 6. Nomor 1 sampai 6, idgham mutamatsilain. Silakan ditandai. Sudah? Jadi hurufnya sama. Kita lihat di nomor 1 di buku yang di garis bawah, fakul nel rib bi aso. Bak pertama sukun, tidak ada harokatnya, tidak ada tanda sukunnya. Bak kedua berharokat kasroh, maka dikasih tasydid pada idgham mutamatsilain. Ada idgham mutamatsilain dikasih tasydid. Sehingga dileburkan bab pertama ke bab kedua menjadi faqul nadrib bi asaq. Gitu. Faqul nadrib bi asaq. Jadi baca yang salahnya faqul nadrib bi'asok, yang itu salah. Jadi baknya dia sendiri-sendiri kalau seperti itu. Padahal kalau hurufnya serupa, yang satu sukun, yang kedua berharokat, wajib dileburkan ke huruf kedua. Menjadi fa'kul na'rib bi'asok. Baik, silakan. Kita coba saya dulu, kemudian teman-teman semua. Fa'kul na'rib bi'asok. Silakan. Fakul nadrib bi asok. Yai. Jadi bak ketemu bak yang pertama sukun, bak kedua berharokat, maka dileburkan. Baik, itu adalah pengertian dari idgham mutamatsilain. Sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita ke contoh? Kalau ini kalau di Al-Qur'an yang lain ininya sama juga Ustadz, maksudnya tandanya gitu pasti sama ada ya? Tasydidnya sama. Ada tasydid. Lanjut Ustadz. Lanjut.
Baik. Cek. Ya, Mas Abdul Wahab, gimana? Sudah masuk ya suaranya ya? Iya, headsetnya rusak. Oh iya, baik. Baik, saya ulang kembali. Jadi idgham mutamatsilain adalah idgham yang serupa atau semisal. Apabila bertemu dua huruf yang sama makhraj dan sifatnya. Syarat dari idgham itu adalah huruf pertama sukun, huruf kedua berharokat. Ketika hurufnya sama, maka langsung huruf pertama dileburkan ke kedua. Contoh di nomor 1 di buku halaman 27, faqul nadrib bi'asak. Silakan Mas Abdul Wahab. Kalau yang lain boleh ikut. Faqul nadrib bi'asak. Baik. Mana Mas Abdul Wahab yang masih mencari bukunya nih? Baik, kalau gitu kita langsung aja ke contoh ya. Contoh nomor 1, saya dulu yang baca, habis itu teman-teman mengikuti bareng-bareng. Jadi yang contoh idgham mutamatsilain nomor 1 sampai 6. Hurufnya sama, huruf pertama sukun, huruf kedua berharokat. Baik. Wa idhis tasqa Musa liqaumihi faqulna ribdi asokal hajar. Silakan. Wa idhis tasqa Musa liqaumihi faqulna ribdi asokal hajar. Faqulna rib. Nah, jangan pantul. Nabrib langsung masuk ke bab kedua. Faqul nabrib bi'asokal hajar. Silakan diulang bareng-bareng. Faqul. Faqul nabrib bi'asaka. Hal. Kal hajar. Hanya pendek. Hajar. Baik, lanjut. Mas Abdul Wahab, aman. Kita ke contoh yang kedua ya. Saya dulu kemudian diikuti teman-teman. Masih di ba, huruf ba. Idis tas kohu kohumuhu anil ribi asokal hajar. Silahkan. Idis tas kohu kohumuhu anil ribi di asokal hajar. Asokal hajar. Baik. Lanjut contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, tak sukun ketemu tak berharokat. Idgham mutamatsilain. Langsung dileburkan ke tak kedua. Jadi bacanya yang pertama, idza tola'at ta. Bukan tola'at ta. Tidak dua langkah, tapi langsung satu langkah. Iza tola'at tazawaru ankah fihim. Jadi begitu nanti. Baik. Kalau kita ulang, saya dulu, kemudian teman-teman semua. Wa tarush syamsa iza tola'at tazawaru ankah fihim dzatal yamin sampai yamin. Silakan.
Watarasyamsa idza ta'alat tajawarun kafihim zatal yamin. Baik, kita ulang dari zata. Zatal yamini wa idza gharabat taqribuhum zatashimani. Zatal yamini wa idza gharabat taqribuhum zatashimani. Baik, masya Allah. Lanjut ke contoh keempat. Contoh keempat berupa lam. Lam sukun ketemu lam berharokat. Jadi bacanya balla. Langsung seperti diseleburkan lam pertama ke lam kedua. Idgham mutamatsilain. Baik, saya dulu. Kalla balla tukrimunal yatim. Kalla balla tukrimunal yatim. Baik, yang kelima, dal sukun ke dal berharokat. Jangan dibaca waqad dakhulu, tapi langsung dileburkan ke dal kedua. Baik, saya dulu. Waqad dakhulu bil kufri wa hum qad kharaju bih. Silakan. Waqad dakhulu bil kufri wa hum qad kharaju bih. Korojum bih. Baik. Sekarang yang keenam adalah kaf sukun ke kaf yang berharokat. Baik, jadi bacanya yang di garis bawah yudrikum, yudrikumul. Jadi bukan yudrikum, tapi yudrik. Langsung masuk ke kaf yang kedua. Tidak pakai, diberhentikan dulu, yudrik. Tapi langsung ke kaf yang kedua. Baik, saya dulu, kemudian ikuti teman-teman semua. Aina ma takunu yudrik kumul mautu walau kun tum fi burujin musayyadah. Aina ma takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin musayyadah. Baik, alhamdulillah. Silakan dari Mbak Laras terlebih dahulu 1 sampai 6, kemudian Ibu Siti, kemudian Mas Waha. Silakan. Wa idis tasqa Musa liqaumihi faqulna nadrib bi'asokal hajar. Idis tasqahu qawmuhu. Jangan berhenti di hu, jangan dijeda. Idis tasqahu qawmuhu anidrib bi'asokal hajar. Ya. Wataro syamsa idha tala'at tazawaru an kahfihim dhatal yamin. Dhatal yamin. Wa idha gharabat taqriduhum dhatashimal. Ya.
Kalla bal la tukrimunal yatim. Bala, lanya panjang. Kalla bal la, la yang panjang juga nggak usah. Yang kedua. Hah? La tuk. Panjang juga ya? Ya, lanya panjang. Kalla bal la tukrimunal yatim. Ya. Wa qad khalu bil kufri wa hum qad kharaju bi. Aina ma takunu yudrik kumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Baik, alhamdulillah, masya Allah. Bu Siti, silakan. Alhamdulillah, minasyaitonirrojim. Wa idhis tasqa Musa li qaumihi wa qulna dhrib bi'asokal hajar. Soalnya panjang. Bi'asokal. Fakul nadrib bi'asokal hajar. Idhistasokohu qawmuhu anidrib bi'asokal hajar. Watarosham saida tolaat tazawaru akahfihim datal yamini wa ida horobat takriduhum datasimal. Ya. Kalla bal la tukrimunal yatim. Kalla ini jangan ditahan. Kalla. Kalla bal la tukrimunal yatim. Ya. Wa qad da khalu bil kufri wa hum qad kharaju bi. Baik. Aina ma takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musayyadah. Baik, alhamdulillah. Masya Allah. Silakan Mas Abdul Wahab dari nomor 1 sampai nomor 2. Bismillahirrahmanirrahim. Wa izi tas qamu saliqaubihi faqul nas now rib bi as oka bi as sokal hajar. Baik. Izis. Jangan diulang. Kalau sudah disebut jangan diulang ya. Izis tas ko u kau. Bunya pendek. Bunya pendek. Berarti kohuku gitu ya. Hukau, kalau pendek langsung aja, jangan dijeda. Hukau muhu. Hukau muhu ada madnya panjang, empat harokat. Anis. Bukan sod ya, ada titiknya. Anis. Jangan terpantul, ingat kan, bak sukun langsung bak kedua.
Bi-a-so. A-nya pendek. Kalau pendek dibacanya terus. Bi-a-so. Jangan bi-a-so. Tapi dibaca bi-a-so. Satu harokat. Bi-a-so. Kal. Hajar. Baik. Wataros sama. Wataros samsa iza tola'a tazawaru angkah fihim za natal titiknya dua. Zatal yamin. Zatal yamin. Wa iza. Gani. Ni. Ni-nya disebutkan. Zatal yamin. Ni wa iza. Ghorobah. Bat takrijuhum za tasima li. Nah, kalau di ujung ayat maka disimal. Ya, shimal. Shimal. Kal kalla ballatuh rimunal yamin. Perhatikan titiknya. Yan yatim. Ya. Waqot dakhulu bil kufri wa hum qad kharaju bih. Ya. Atna mataku titiknya ada dua, perhatikan. Atna titiknya di bawah. Aina matakunu yud kolakan dan yud. Sukun yud. Yud keluar yud rik kak. Langsung masuk ke kaf kedua. Di. Yud, ulang dari yud. Yudrik. Yudrik. Enggak yudrik, tapi langsung ke kaf kedua. Bukan yudrik umul. Tapi yudrik umul. Jangan dikeluarkan hamas. Yudrik kumul mautu wal lau kunu kuntum kunutum nunnya disamarkan jadi kuntum kuntum fiburu jim musat musayyadah. Baik, alhamdulillah, masya Allah teman-teman. Baik, ada pertanyaan teman-teman di idgham mutamasi lain? Belum Ustaz. Belum yang lain? Belumnya. Belum kita lanjut. Kalau tidak ada kita lanjut ya. Jadi idgham mutamatsil lain yang semisal atau serupa. Sekarang lanjut ke idgham yang kedua. Yaitu itu adalah idgham mutajanisain.
Nah, idgham mutajanisain ini sejenis. Itu apabila bertemu dua huruf yang sama makhrajnya namun berbeda sifat. Jadi dia sama makhrajnya tapi beda sifatnya. Contoh misalkan tak sama to. Tak sama to, dia makhrajnya sama. Ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. At, ap, to, at, ta, adda, sama. Ya, sejenis namanya. Nah, maka kalau sejenis ini, diidghamkan huruf taknya ke to. Begitu juga misalkan tak kedal, maka diidghamkan. Contoh, contohnya adalah seperti ini. Ada dal sukun bertemu dengan tak. Dalnya tidak berharokat, maka jangan dibaca kode tabayyana. Tapi langsung dalnya masuk ke tak yang bertasydid. Kot, kot tabayyana. Bukan kode tabayyana, tapi kot tabayyana. Baik, coba bareng-bareng. Kot tabayyana. Kotabayana. 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 Baik, silakan dari Mbak Lara. Kotabayana. Ibu, Siti. Kotabayana. Ya, ingat jangan dipantulkan. Mas Wahab. Kotabayana. Ya, oh, kalau ada huruf yang dia tidak ada sukunnya di dalam mushaf Madinah, maka harus teman-teman apa namanya attention. Oh, berarti ini ada idgham masuk ke huruf ta. Qad tabayyana. Lanjut, contoh kedua, zal ketemu dengan do, zal sukun ketemu dengan do berharokat. Nah, ini sama makhrajnya, di mana makhraj huruf zal dan ro. Zal dan ro. Zal di ujung. Nah, di ujung. Ya. Zal. Sebutkan makhraj lidah, ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri depan. Ya. Zal. Ya, maka bacanya bukan idzolab. Tapi langsung masuk ke huruf ro yang tebal. Il-zolam-tum. Jadi bukan il-zolamu, tapi il-zolam-tum. Baik, saya dulu. Il-zolam-tum. 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 Langsung tebal ke zo. Il zolam tum. Il zolam tum. Hey, jangan ke zal yang tipis, langsung ke zo. Silakan Mbak Laras dicoba. Il zolam tum. Ya, Ibu Siti. Il zolam tum. Ya, Mas Wahab. Il zolam tum. Il langsung tebak, jangan il tapi il. Ah, il zolam tum. Baik. Nah, itu adalah idgham mutajanisain yang huruf pertama atau hurufnya sama-sama misalkan tipis ke tebal atau sama-sama tipis. Nah, ini ada contoh to bertemu dengan ta. Yang contoh ketiga yang birunya biru muda, biru terang. Di pada huruf ta-nya tidak ada tasydidnya, tapi to-nya tidak ada sukunnya. Sedangkan idgham biasanya ada tasydidnya, tapi ini tidak dengan huruf to ke ta. Karena huruf to itu tebal, huruf ta tipis. Maka tebal sama tipis, masuk ke yang tipis, dia tidak mau ngalah si huruf to ini. Jadi bacanya bukan basat ta langsung ke huruf ta, tapi basau
seolah-olah ingin mengucapkan huruf to basau tapi keluarnya ta. Basau ta. Bukan basau to tapi basau ta. Baik, kita coba. Basau ta. Basau ta. Jangan basat, seolah-olah to-nya hilang karena to huruf tebal dia tidak mau mengalah. Jadi to-nya, efek to-nya ada. 50% huruf to-nya terdengar. Basau ta. Silakan. Basau ta. Basau ta. Basau ta. Baik, ini adalah idgham mutajanisain to ketemu ta. Silakan dicoba dari Mbak Laras. Basau ta. Baik, Ibu Siti. Basau ta. Kurang tebal, basau ta. Basau ta. Basau ta. Sau. Basau ta. Nah, ya. Mas Wahab. Basau ta. Baik, alhamdulillah. Masya Allah. Ini adalah idgham mutajanisain. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Susah-susah gampang. Sudah mulai tajwidnya ini berasa nih, kajian tajwid. Baik, kita lanjut kalau tidak ada pertanyaan ke contohnya di halaman 28. Nah, 28 itu dari nomor 7 sampai dengan nomor 15 adalah contoh idgham mutajanisain. Silakan ditandai. Nah, mau misalkan nomor 7 sampai nomor 15 di spidol warna lain. Boleh. Atau nomor 7 sampai nomor 15 misalkan ditulis panjang ke atas idgham mutajanisain, boleh. Atau tulis di atasnya mulai dari nomor 7 sampai 15 idgham mutajanisain, boleh. Maaf Ustaz, tadi sejenis itu maksudnya gimana Ustaz? Sejenis maksudnya adalah dua huruf sama makhraj beda sifat. Sejenis Ustaz, yang sejenis. Iya, ya, mutajanisain sejenis. Hurufnya sama makhrajnya, sama tempat keluarnya, tapi beda sifatnya. Beda, beda. Karena kan satu makhraj ada yang tiga huruf, ya kan? Ya. Ada yang beberapa huruf. Nah, dia makhrajnya sama nih. Tapi sifatnya berbeda. Maksudnya hurufnya berbeda juga. Maka kalau makhrajnya sama tapi hurufnya beda, sifatnya beda, maka jadinya idgham mutajanisain sejenis. Dia dileburkan ke huruf kedua kecuali to bertemu ta saja. Baik, silakan yang mau menulis. Persilakan. Itu Ustaz. Sudah? Oke. Baik, kalau sudah kita lanjut ke contoh nomor 7. Baik. Ada tak sukun ketemu to? Kalau langsung masuk ke to-nya yang tebal. Kalau to, taknya jadi tidak dianggap. Hilang langsung karena masuk langsung ke to. Baik, saya dulu kemudian diikuti teman-teman semua. Perdengarkan dengan baik cara mengucapkannya. Wa in qala ta'ifatun minhum ya ahla
Yathriba la muqama lakum. Silakan. Sekarang contoh nomor 8. Tak ketemu dal, maka taknya tidak diucapkan langsung masuk ke huruf dal, dileburkan langsung ke huruf dal. Jadi bacanya as-kolada, as-kolada, bukan as-kolada, tapi as-kolada. Baik. Falam as-kolada awallah rabbahuma. Oke, kita coba dua dulu ya, dua contoh dulu. Silakan dari Mbak Laras. Wa id qolat ta'ifatum minhum ya ahla Yathriba la muqama lakum. Ya. Falamma athqalat da'awa Allaha rabbahuma. Baik, alhamdulillah. Siti silakan. Wa'ir qalat ta'ifatum minhum ya ahla Yathriba la muqama lakum. Baik. Falamma asqalat da'awa Allaha rabbahuma. Baik, alhamdulillah. Mas Abdul Wahab. Qolat ta'ifatum minhum ya ahla Yathriba la muqama malakum. Baik. Asqalat. Maknya belum tersebut. Baru falam dong. Maknya belum tersebut. Falam ma asqalat da awallo pendek daknya, daknya pendek da da awla da awallo da awallo harob bahum bahuma. Baik, alhamdulillah, masyaallah. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kita cukupkan sampai ayat sampai contoh ke-8 ya. Karena ini cukup berat. Karena kalau tidak dilatih di rumah, kita langsung bablasin semuanya nanti takutnya lupa. Jadi hari ini boleh ditandain sampai contoh nomor 8. Insyaallah kita lanjut di 9, 10 di minggu depan. Baik, selanjutnya kita ke bacaan Al-Qur'an kita. Sebelumnya ada yang dipertanyakan dulu dari idgham mutamatsilain dan mutajanisain. Ada kebingungan atau bingung semua? Mengagetkan. Mengagetkan. Jarang masuk sih. Jadi sekali masuk langsung yang tinggi. Iya.
Makanya ini udah mau saya tajwid ini, usahakan jangan ada ini bolos. Pada bolos. Karena ketinggalan, kalau ketinggalan ya kalau melihat YouTube ya. Sempat melihat, kalau nggak sempat langsung masuk ke yang baru. Nggak, nah nanti akan ngeblank. Oh ini kaget. Udah sampai sini. Kemarin apa? Pesan baru sampai. Jadi bingung. Iya. Berarti Ustaz tadi yang kalau yang biasa dua huruf sama mahraj tapi beda sifat, kalau yang tebel gimana tadi ya? Kalau yang enggak ada tandanya tadi ya? Kalau enggak ada tandanya, enggak ada tasdidnya. Enggak ada tasdidnya. Berarti yang tebel dibaca dulu gitu. Apa gimana? Kalau ya idgham secara umum itu ada tasdidnya. Idgham ditinjau dari segi makhraj dan sifat. Ya kan, ada tasdid. Kecuali pada to dan ta aja. Kalau to ketemu ta, dia tidak ada tasdidnya. Sehingga jadi cuman satu huruf itu doang. Satu jenis aja. To bertemu ta saja. Yang tidak ada tasdidnya. Yang lainnya idgham yang lainnya ada tasdid. Idgham dari segi makhraj ya, dari segi makhraj dan sifat. Nah, maka kalau yang nggak ada tasdidnya, bacanya langsung apa? 50% toknya terdengar. Basauta. Jadi seolah-olah pengen mengucapkan huruf to, tapi keluarnya ta. Jadi di prank. Basauta. Basauta. Iya, basauta. Oke. Ya, ada yang baru pertama kali tahu? Saya baru tahu. Ibu Siti mungkin pernah mendengar idgham mutajanisain yang basauta mic-nya, Ibu? Belum pernah, Ustaz. Baru belajar. Pernah, Ustaz. Pertajitan sekarang. Nah ya, Ibu ya. Alhamdulillah. Mas Abdullah pernah? Enggak. Belum pernah. Tapi yang sering disebut itu yang pertama tadi, Ustaz. Mutamasyilain. Ya, mutamasyilain paling sering ya. Banyak. Mutajanisain pun sebenarnya banyak, tapi yang apa namanya sampai ke sini mungkin jarang. Basauta. Ya, itu yang mutajanisain yang contoh tok bertemu tak dari ayat 9 sampai 12. 9 sampai 12 itu tok ketemu tak semua. Basauta ahautu tarotu tarotum. Sembilan sampai 12 itu tok bertemu dengan tak. Tapi kita akan coba nanti di minggu depan. Jadi ada latihan untuk mengucapkan tok bertemu tak. Tok bertemu tak. Per. Ya, jadi ya dulu di rumah. Baik, kalau gitu kita cukupkan materinya sampai halaman 28 yang contoh ke-8. Insya Allah kita lanjut. Baik, kita lanjutkan ke bacaan Al-Quran kita. Terakhir sudah di 30 ya? 30. Kita mulai dari depan, berani kira-kira, teman-teman? Depan tuh Al-Baqarah, Ustaz. Iya, dari Al-Baqarah. Kita mulai boleh dari depan. Emang yang belakang? Karena kan kita tasin dua sebelum lebaran, kita mulai dari belakang. Sekarang kita coba mulai dari depan. Seperti tasin, seperti tadarusan biasa, waktu hari Jum'at. Baik, kita mulai dari saya dulu, kemudian diikuti teman-teman semua. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung ke surat Al-Baqarah. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Baik, ditahan dulu. Di situ mimnya bertasydid, ada guna. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fi. Dalil muttaqin. Dalil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah. Ya, kalau kita berhenti di situ, kita cari wa. Cari wa. Oh, ada wa-nya di wayuqimuna. Jadi kita mulai dari wayuqim. Wayuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا sila ilaika wa ma sila min qablik wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila public. Hai, kita ulang karena tidak ada tanda wakofnya. Cari wa. Berarti dari wama ya. Wama. Wama terdekat. Wama unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ Ulaika ala hudam mir rabbihim
bihim wa ulai humul muflihun wa ulai humul muflihun. Baik, silakan dilanjut ya dari Mbak Laras. Mbak Laras ayat 6 sampai ayat 10. Ibu ayat 11 sampai 16. Mas Wahab ayat 17 sampai 20. Pelan-pelan saja, tidak usah buru-buru. Yang penting bacanya benar. Tidak usah cepat-cepat. Pelan-pelan saja. Silakan. Sudah baca ta'awudz semua tadi, jadi ta'awudz yang selanjutnya sir. Tidak usah dibaca. Terdengar oleh Mbak Laras dan Mbak Laras sendiri saja. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Boleh berhenti di situ, Ustaz? Boleh. Sawa'un. Harus nyari itu lagi, kalau berhenti di sukun nyari wa fa min. Kalau nggak ada bebas, boleh dari alaihim, dari sawaun, boleh satu atau dua kata sebesar itu masih dari dari waun ya Ustaz, berarti sawaun. Oh, sawaun dia kan satu kata. Oh, iya. Jadi berarti dari sawaun. Sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. La-nya panjang. La yu'minun. La yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Ghishawah panjang. Ghishawah. Ini kayak kepanjangan, gimana bacanya? Berat yang wa ala. Wa'ala absarihim ghishawah walahum 'adzabun 'adzim wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa billahi. Kalau Allah ketemu sebelumnya kasroh, menjadi lah. Billahi. Kurang dari billahi. Wa minan nasi man yakulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimuminin. Wa ma hum, hukum mim sukun, ikhfa syafawi, pakai ditahan. Wa ma hum bimuminin. Ulang dari wa ma hum. Sambil catat ya Ustaznya. Ya, boleh. Wa ma hum. Wa ma hum. Wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'unallah. Yukhadi'una Allaha walladhina amanu wa ma yakhda'una illa
anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim maradun. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marad. Marobo, kalau fathatain ada alifnya dibaca panjang dua huruf. Ulang nggak usah, apa nggak usah? Dari fazada boleh, ada fa di situ. Fa fazadahumullahu maradon. Maradon. Kalau lanjut gimana Ustaz? Bahasanya marodon berarti. Marodon. Marodo. Oh iya. Berhenti iya. Aja. Karena ada tanda berhenti kan situ. Sini oh, berhenti aja berhenti, ya. Berhenti aja. Marodo dua harokat. Fazadahumullahu marodo. Ya. Walahum adabun alimum bima. Tahan, tahan. Ada iklab. Oh, ya. Ada iklab. Ya ini iklab ya, iklab. Walahum adabun alimum bima kanu yakdzibun. Baik, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Silakan lanjut Ibu Siti. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yas'urun. Walakin la yas'urun. Ya. Wa idza qila lahum aminu kama amanan. Ulang ya Ustaz. Boleh. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu qalu anu minu kama amanas syufaha. Ada hamzahnya su syufaha, jadi ditekan karena ada hamzah. Qalu anu minu kama amanas syufaha. Ya. Ala innahum humus sufaha'u wala killa ya'lamun. Wa idza lakul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila sayatinihim tinihim panjang ti ya wa idza khalau ila sayatinihim qalu innama akum innama nahnu mustahzi'un. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Shadaqallahul adzim. Sampai 16 ibu satu lagi. Oh sampai 16.
Nanti Mas Wahab. Ulaikal ladzina ishtarau dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa makanu muhtadin. Masya Allah. Nah, pada ayat 16 tadi ada idgham mutamatsilain. Ya. Fama robihat. Ya. Robihat tijaratuhum. Ini idgham mutamatsilain. Baik, alhamdulillah. Silakan dilanjut. Selanjutnya Mas Abdul Wahab ayat 17 sampai 20. Agar panjang pendeknya terjaga, Mas Abdul Wahab, berhenti di sukun tasydid mad. Sukun yang ada STM. Sukun STM. Tasydid mad. Kalau sekuatnya gua boleh ya? Gimana? Sekuatnya boleh. Oh. Putus-putus enggak apa-apa. Putus pun nggak apa-apa, silakan. Yang penting panjang pendek. Masaluhum kama salil lazis tau kodanaro. Itu boleh? Boleh. Berarti dari falama. Iya, lanjut falama. Alam ma ado ad adonya panjang fatharoka ado at mahaulahu zahaballahu binurihim yang diulang sudah diucapkan yang diulang watarokahum fi duluma tilla yubsirun ya sum mum buk mum yung fahum la yarjiun au kasoyibim minas sama ifi ini dari mana tadi? Fihi. Oh. Fihi dulu. Hi-nya pendek. Fihi dulu. Fihi dulu ma tuwaro waro du barku. Cari wa, wa baru. Wabar ku ya. Nah, dia domahnya sejajar berjenjang, maka wabar kui ada idgham biguna ketemu ya. Wabar kui ya j aluna atau huruf apa? Huruf apa? A. Hah? Hurufnya habis A tadi. Kenapa? Aso. Bukan ato tapi aso. So, huruf so. Oh iya. Dari mana, Tad? Dari aso. Aso. Dari ulang dari aso.
Ya, dari aso. Ulang dari mana? Halo, masuk nggak? Dari aso, ulang dari aso. Oke, ya. Aso bi ahum fi azanim him minas soa if minas soa if fi hazarol maut. Wallahumma. Hunya pendek, jangan dipanjang. Berhentinya di waw. Wallahumma hitum bil kafirin. Satu ayat lagi. Ya kadul barku yah tafu ab sora hum kul benar tak? Nah. Kullama ado alahum mas al alahum masau fihi. Artinya di V aja. V di mat. Jangan berhenti di hi. V. Terus ulangnya dari W ya. Dari V hi aja. V aja. V. V hi. Wa iza. Az. Lama alai. Him komu walau sa Allahu la zahaba bisam ihim walab wa'ab sorihim inna Allah ha ala hanya pendek kul. Haknya pendek jadi baca terus innaulaha innaulaha ala kulli syai'in qadir. Baik, alhamdulillah, masyaallah, tabarakallah. Baik, kita genapkan sampai 24 baca tadi kedengaran enggak sebenarnya? Kedengaran lah. Kedengaran. Kedengaran ya. Kita genapkan ya sampai bawah ya, sampai 24 bareng-bareng. Ya. Ya. Mas ya, saya dulu kali ya. Saya dulu. Oh, baik. Teman-teman ya. Ya. Ayyuhan nasur budu rabbakum alladhi khalaqakum. Ya ayyuhan nasur budu rabbakum alladhi khalaqakum. Baik. Kita mulai dari Rabbakumul. Rabbakumul ladzi khalaqakum wal
lam yung qablikum la'allakum tattaqun. Rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, nadanya naikkan. Allati ja'ala lakumul ardha firasyan was-samaa'a binaan wa anzal. Dan lurus, tadi naik, sekarang lurus. Wa anzala minas sama kita fa'akhraja bihi minas samarat fa'akhraja bihi samarat. Baik, kita mulai dari fa, berarti naik ya. Fa'akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Fa'akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Yang dasar. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Baik. Wa in kuntum fi raibin nazzalna ala abdina fa'tu bi surah. Wa intum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi surah. Baik. Pasnya belum ada kuat. Ini saya pendekin lagi gitu. Sekarang lurus ya. Fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada akum. Fa'tu bi suratin min mislihi wad'u syuhada'akum. Ada. Kemudian naik. Wad'u syuhada'akum.
Wasadakum min dunillahi in kuntum sadiqin. Terus fa illam taf'alu wa lan taf'alu wa in lam taf'alu wa lan taf'alu. Baik, naik cari wa. Berarti dari wa lan taf'alu. Walau taf'alu fattaqun narun lati wakuduhan nasu wal hijarah. Walau taf'alu fattaqun narun lati wakuduhan nasu wal hijarah. Baik, karena ayat terakhir kita turun. U'iddat lil kafirin. U'iddat lil kafirin. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Baik, alhamdulillah. Masya Allah. Kita cukupkan sampai 24. Insya Allah minggu depan kita lanjut di ayat 25. Kita baca satu apa setengah muka ya. Setengah muka. Kalau ada waktu lagi, nanti kita baca lagi setengah muka. Baik. Ada pertanyaan sampai sini? Tadi alhamdulillah ketemu praktek idgham mutamatsilain ya. Pas ibu yang baca ya. Iya Ustaz, alhamdulillah. Robihat tijaratuhum. Tak pertama sukun, tak kedua bertasydid berharokat kasr. Maka robihat langsung ke tak yang kedua. Ini idgham mutamatsilain. Sama adoha ado anahum nasyau. Ayat berapa ibu? Oh iya benar. Benar ibu. Ado alahum nasyau fi. Nah, mim sukun ketemu mim berharokat. Ini apa nih hukumnya nih? Ada dua sebenarnya di sini hukumnya. Itu ikfa ikfa syafawi. Kalau ikfa syafawi ketemu ba, mim ketemu ba. Mim ketemu mim. Mim sukun kan hukumnya ada tiga. Ketemu bapak mama sama selain bapak mama. Ceritanya ini. Mim sukun ketemu mim. Kemana tuh? Ini ayat 20. Mim sukun ketemu mim berharokat. 20. Itu gom mi. Mimi. Iya, itu gom mi. Kalau dari segi hukum mim sukun. Kalau dari segi itu gom yang makhraj dan sifatnya namanya itu gom mutamatsilain. Iya. Itu gom mutamatsilain. Atau itu gom mimi juga bisa. Itu gom mimi. Ini di handphone. Ado alahum masyaufi. Ayat 20. Itu gom mimi. Ini juga ada berarti fi adhanihim minas sawa'iki hadharul maut.
Mas Wahab tadi yang baca. Juga ada idgham mimi atau idgham mutamatsilain. Idgham. Idgham. Baik, ada pertanyaan lagi di sini? Oh, ini yang saya baca tadi. Iya. Ya, tadi Mas Wahab baca tadi ada dua tadi idgham mimi atau idgham mutamatsilain. Ada lagi yang ditanyakan? Yang di atasnya. Cukup ya, insya Allah kita lanjut lagi. Di minggu depan, dengan praktek bacanya, langsung ke surat Al-Baqarah kayak tadi. Ya, insya Allah ya. Jadi lebih menantang lagi, tidak di juz 30. Teman-teman juga kalau yang ada kosong waktunya, boleh ikut yang di hari Jumat. Jumat. Baik, kalau iya yang Jumat ada rusak. Kalau nyimak boleh, Ustaz. Eh, nyimak juga boleh. Masuk aja enggak apa-apa, nyimak. Nyimak. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan insyaallah kita bertemu lagi di Kamis yang akan datang. Semoga teman-teman yang lain bisa hadir, sehingga tidak tertinggal materi-materi yang selanjutnya, karena materinya sudah mulai padat ini, teori tajwidnya. Siap membaca sambil mikir-mikir nih, Ustaz. Iya, makanya pelan-pelan aja baca. Kalau kata guru saya, ada tiga cara seorang bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Yang pertama itu talaki. Talaki itu ya seperti ini, belajar dengan guru. Yang kedua latihan. Maksudnya memperbanyak bacaan kita. Yang ketiga belajar tajwid. Jadi kita ini sebenarnya sudah melakukan yang ke pertama dan yang ketiga. Yang pertama kan tadi belajar talaki, yang ketiga belajar tajwid. Tinggal yang kedua ini, teman-teman dereskan latihannya, membacanya terus di rumah masing-masing. Gitu. Karena kalau kata guru tiga paket, ya, tiga paket itu sudah tidak bisa dipisahkan. Salah satu gugur, ya paketnya ya nggak jadi paket. Gitu. Oh, berkurang paketannya. Paket lancar lah ibaratnya. Paket lancar baca Quran ketiga itu tadi. Bersama guru, perbanyak latihan, belajar tajwid. Maka dengan tiga ini, insya Allah bacaan kita semakin lancar, semakin baik. Insya Allah. Amin. 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 Baik, kalau gitu kita cukupkan. Bareng-bareng kita ucapkan doa kafaratul majlis. Subh. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maaf atas segala kehilafan, kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, sama-sama semua. Salam buat keluarga.